Pemerintah Aceh melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 113 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Aceh, Senin, 11 Januari 2021 sore. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Anjung Monmata Pendopo Gubernur Aceh itu dilakukan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah atas nama Gubernur Aceh. Para pejabat yang dilantik terdiri dari 35 orang pejabat administrator dan 74 orang pejabat pengawas serta ada 4 orang yang beralih pada jabatan fungsional. Sekda Taqwallah dalam sambutan gubernur yang dibacakannya usai pelantikan menyebutkan, kegiatan itu merupakan momen penting yang harus dimaknai sebagai upaya pemantapan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah Aceh, sekaligus mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. Taqwallah juga menyampaikan gubernur Aceh menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik untuk dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Mereka juga diminta terus berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Taqwallah juga menyampaikan arahan Gubernur Aceh terkait pelaksanaan seragam atau sosialisasi dan edukasi gerakan 3M untuk pencegahan penyebaran COVID-19 pada setiap kesempatan baik itu di lingkungan kerja maupun tempat tinggal.